diminta aja cikgu. Okay. Start. Diminta kepada semua pengawas berada dalam keadaan tenang dan mutekan mic sepanjang mesyuarat dijalankan. Sila membuka kamera sepanjang mesyuarat dijalankan bagi menunjukkan hormat kepada mesyuarat yang sedang dilangsungkan. Pastikan anda semua menyediakan buku nota bagi mencatat informasi penting yang akan diberitahu ketika program ini. Terima kasih atas kerjasama anda. Saya mewakili Kelab MC Pengawas 2021 mengalu-alukan kehadiran saudara dan saudari ke program The Greatest MC 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum melati, tumbuh melata, burung merbah di pohon semara. Assalamualaikum. Selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Yang Berusaha Puan Munirah binti Jamaluddin selaku Ketua Guru Pengawas SMK Sungai Pusu, yang dihormati mantan-mantan MMMT 2019 iaitu Muhammad Haziq Fauzan, Nur Aina Hamizah dan Siti Nudayana, yang dikasihi barisan ahli jawatan kuasa tertinggi Kelab MC Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan luangan waktu, digerakkan minda dan deria rasa, dikurniakan kecerdasan fizikal dan mental untuk sama-sama berkumpul di laman Google Meeting ini bagi program The Greatest MC 2021. Hadirin yang dimuliakan, sebelum majlis bermula, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon limpah rahmat dan barakah dari Yang Maha Esa. Dengan itu, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan saudara Muhammad Izan Ashian bin Manaim untuk memimpin bacaan doa. Kita mulai program pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Rabbillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka albarul jawadul karim. Allahumma ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau yang berhak menerima segala kepujian. Engkau yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas program The Greatest MC 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan terima kasih kepada saudara Izan atas pimpinan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis yang berlangsung akan terus terpancar keberkatan dari Ilahi. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada Yang Berusaha Puan Munirah binti Jamaluddin, Ketua Guru Pengawas SMK Sungai Pusu,
Majlis dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih Aina. Okay, sebelum cikgu memberi ucapan, cikgu bacakan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, cikgu ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis Siti Aina kerana menjayakan program The Greatest MC 2001. Okay. Tidak lupa juga kepada barisan senior yang berbesar hati untuk berkongsi ilmu bersama kita di dalam kelab MC ini, iaitu Cik Nur Aina Hamizah, Encik Muhammad Haziq Fauzan, Cik Siti Nur Dayana. Okay. Untuk pengetahuan semua, kelab ini baru sahaja ditubuhkan untuk memperkasakan ilmu pengacaraan di dalam diri pengawas. Di samping itu, kita juga dapat melahirkan pengacara yang berkualiti supaya sekolah kita akan ada pengacara untuk setiap majlis dan program yang kita rancangkan di sekolah. Sekali lagi, memudahkan juga urusan cikgu-cikgu kita di sekolah. Ya. Okay. Cikgu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penceramah jemputan kita pada hari ini. Okay, cikgu harap dengan ilmu yang dikongsikan pada hari ini akan dijadikan salah satu ilmu kepada anak-anak didik dalam kelab ini. Okay. So, perkongsian ilmu ini nanti cikgu harap akan dijadikan satu pengalaman buat semua. Okay, itu sahaja ucapan cikgu. Okay, terima kasih kepada ahli-ahli MC yang menyertai program ini juga dan juga pengawas-pengawas yang lain. Okay, boleh sambung Aina? Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Munirah atas ucapan sebentar tadi. Tanpa membuang masa lagi, program diteruskan dengan perkongsian ilmu daripada mantan-mantan pengawas sesi 2019. Yang pertama, beliau pernah menggalas tanggungjawab sebagai ketua pengawas dan menyambung pelajarannya di UiTM Seri Iskandar. Tambahan pula, beliau telah mendapat 2A+, 3A-, 2B+, 1B, 2C+ dalam SPM. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput saudara Muhammad Haziq Fauzan untuk mencurahkan sedikit sebanyak ilmu kepada kita semua dengan tajuknya cara mengawal suara dan intonasi ketika menjadi seorang pengacara majlis. Okey, boleh. Okey. Boleh nampak kan? Boleh. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua boleh dengar suara ya? Boleh. Clear eh? Boleh dengar satu persatu. Okey, bagus. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa kidin nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi majlis yang mengerusikan program pengerusi majlis hari ini. Pak, kita nak cerita pasal pengerusi majlis hari ini. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Guru Pengawas Puan Cikgu Munirah yang sudi menjemput kami untuk memberi sedikit ilmu ataupun perkongsian mengenai apakah itu MC. Okey, jadi bersama dengan saya
Muhammad Haziq Fauzan, dengan akak Aina Hamizah dan juga akak Siti Nudayana. Jadi pada hari ini kami akan memulakan perkongsian yang diberi nama HMC. Gitu. Okey, boleh ya? Boleh dapat? Okey. Baiklah, saya tengok Alhamdulillah semua sudah naik 2 tahun eh. Mana yang dah kenal saya, Alhamdulillah, bagus semua sihat lagi. Jadi semoga anda semua berada dalam kesihatan, di samping menjaga SOP, jaga diri anda dalam masa wabak COVID-19 ni ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan, siapa nak ambil nota, boleh ambil nota. Siapa yang tak nak ambil nota, terpulang. Tapi seeloknya ambillah. Sebab semua yang kami akan bagi tahu selepas ni yang kami kongsi adalah hasil daripada brainstorming kami sendiri. Kami keluarkan idea-idea semua. Jadi ambil dan jadikan dia sebagai pembelajaran anda di masa akan datang. Okey, saya mulakan ya. Baiklah, insyaAllah saya akan mulakan dengan etika dan intonasi semasa menjadi MC. Okey. Baiklah, apa yang anda kena tahu untuk menjadi MC? Baiklah, saya pergi kepada dari segi etika terlebih dahulu. Dia ada banyak lagi, tapi itu akan dibentang oleh akak Aina dan juga akak Daina. Baiklah, saya akan menceritakan tentang etika terlebih dahulu. Etika yang pertama adalah pakaian yang kemas dan sesuai ketika menjadi MC. Ini adalah benda yang paling basic lah dalam menjadi seorang MC. Jadi pakaian ini adalah melambangkan siapa diri kita. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau kita pergi mana-mana, kalau kita nampak dia pakai baju polis, dah tentulah dia anggota polis. Betul tak? Kalau kita nampak dia pakai baju putih, nampak pakai mask, kita tahu dia adalah seorang doktor. Jadi baju ni melambangkan dan mencerminkan diri kita ni siapa. Jadi faham ya? Hatta kalau kita tengok orang yang pakai baju compang-camping, orang yang pakai baju tak senonoh ke apa, kita pun boleh tahu, kita boleh nilai dia siapakah dia. Okey, boleh faham ya? Jadi dalam bab MC ni, awak nak duduk di hadapan orang, jadi awak kena lambangkan awak ini seorang MC. Jadi apakah pakaian seorang MC? Dia mestilah bersesuaian mengikut keadaan. Baiklah, kan saya kata pakaian yang kemas. Jadi apakah itu kemas? Kemas means lengkap. Dari atas sampai bawah, cukup perfect. Kalau sini ada pelajar sekolah ke? Ke semua pengawas? Semua pengawas kan? Semua pengawas. Okay. Okay, kalau semua pengawas, pastikan anda daripada atas sampai bawah cukup. Kalau lelaki, songkok mesti kena ada. Blazer, kemas, betai, butang semua sampai bawah perfect lah. Janganlah kita sebelum sampai apa, sebelum nak jadi MC tu tiba-tiba seluar hilang. Bayangkanlah macam mana kelam kabutnya. Jadi itulah pakaian yang kemas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sesuai? Okay, sesuai ni adalah bergantung pada situasi MC yang kita hadapi. Sebagai contoh, kalau macam waktu perhimpunan, maksudnya ada orang kenamaan, ada pengetua, kita mestilah pakai baju formal. Baju yang ada tie, baju yang mana kita pergi sekolah, baju yang sesuai. Kalau macam hari sukan, contohnya, kita dipertanggungjawabkan untuk jadi MC. Jadi bila hari sukan, kita pakailah baju sukan. Tapi yang penting kena kemas. Maksudnya kalau lelaki, tie in baju, perempuan pentukan tudung. Jadi dia nampak kesesuaian tu mengikut keadaan. Tapi macam jarang juga kalau hari sukan kita pakai baju sekolah penuh. Dia tak sesuai. Lagi orang gelakkan kita kat atas adalah. Faham ya? Jadi pakaian memainkan sangat penting dan benda ni paling basic dan paling sesuai. Okay, baiklah. Harap semua dapat. Jadi kita terus yang kedua. Yang kedua adalah disiplin di khalayak ramai ketika kita menjadi MC. Jadilah disiplin ni, dekat atas pentas, kita ni adalah titik tumpuan tau. Orang tengok kita semua. Orang semua tengok kita. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita kena disiplinkan dari segi fokus untuk mengawal majlis. Itu je. Tugas MC ni, kita fokus nak kawal majlis. Kita jangan terlepas pandang satu benda pun. Walaupun benda tu kecil, walaupun masalah tu kecil, kita jangan terlepas pandang. Benda tu kita kena ambil berat. Sebab apa? Sebab kita ni mempengerusikan majlis.
Jadi kalau kita tak ada disiplin nak jaga benda-benda yang kecil atau benda-benda yang besar, habislah kelancaran majlis tu tak ada. Itu menyebabkan lagi banyak masalah akan berlaku. Okey, jadi faham ya? Baiklah. Untuk yang seterusnya, disiplin ni, saya tambah sikit. Mengenai postur badan kena tegak dan selesa. Ini adalah salah satu disiplin yang sangat penting. Awak kena duduk atas pentas. Jadi, cuba bayangkan awak naik pentas, awak nak bagi awak sebagai MC. Tiba-tiba awak terus golek-golek, apa buka golek-golek, awak gelik-gelik atas tu, goyang-goyang badan, goyang-goyang TikTok kat atas tu, bayangkan. Jadi adakah orang nak hormat korang sebagai seorang MC? Tak, orang takkan hormat. Sebab itulah postur badan tu biar tegak. Kita menampakkan kita nigah dekat atas tu. Sebab kita akan pimpin satu persatu yang ada dekat bawah tu. Itulah kita. Jadi sebab itulah. Lagi satu, kalau macam kita macam penat kan, kena tahan. Disiplinkan diri kita. Janganlah kalau macam atas rostrum tu kan, kita letak tangan atas meja macam ni yang baca kan. Tapi tak mungkin ada lah. Tapi kalau ada, kalau ada jangan buat. Kalau penat sangat, tahan, tahan. Jangan buat benda-benda tak senonoh atas tu. Even kalau hidung gatal-gatal pun nak korek hidung, tak tahan ni. Tunggu dulu. Sabar. Keluar dah habis segmen ni, dah baca habis ayat ni, keluar barulah garu kat luar. Ini janganlah tengah baca-baca-baca. Sekarang mempersilakan Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Rahman. Kita put hidung pula. Tak sesuai, tak cantik. Okay, boleh faham eh? So, benda basic ni, abang tekankan lagi sekali supaya biar abang faham. Baiklah, untuk etika yang ketiga adalah persediaan yang rapi. Ini yang paling, kalau korang tak bersedia, tak maintainkan benda ni, susah. Okay, berkenaan dengan teks MC. Teks MC ni adalah pastikan teks itu disediakan. Dalam tu cukup penuh informasi yang penting-penting. Bukan informasi sahaja. Daripada tata bahasa, bahasa Melayu je cukup. Daripada awal sampai habis, ayat tu mencukupi. Jadi boleh faham ya? Jadi, kena fahamkan informasi tu, siapa yang baca ni, siapa baca ni, lepas ni siapa yang buat ni, kita kena bagi tahu. Okay, contoh, kalau kita baca MC, siapa baca ruku negara semua, kita yang kena cari sebenarnya. Sebagai seorang MC, sebab awak bawa satu tanggungjawab untuk menyelesaikan satu majlis. Faham tak? Jadi, awak jangan bergantung pada pengawas PA semata-mata. Awak dah dilantik sebagai MC, awak kena berusaha juga cari siapa yang baca ini, siapa yang baca ni, siapa ruku negara, siapa akan bagi ucapan lepas ni. Pengetua ke, yang dipertuan, apa tak kisahlah sesiapa pun. Jadi benda tu kena ada dalam teks MC. Jadi itu adalah satu persediaan yang rapi yang paling simple yang kena ada. Tapi kalau dah benda simple ni lah orang tak boleh buat. Tapi tak apa. Kita teruskan lagi. Jadi teks MC ni sangat penting sebab itulah satu-satunya nyawa awak di atas pentas. Percayalah, kalau awak tak ada teks MC kat atas pentas tu, ui, naya weh. Walau dia bukan teks MC, maksudnya tak ada betul. Dia tak lengkap. Maksudnya yang awal-awal ada, tiba-tiba buka tak ada. Jadi persediaan yang rapi tu sangat penting yang pertama. Untuk teks MC lah. Kemudian untuk yang datang awal. Baiklah, kalau datang awal ni, kalau boleh lepas subuh tu speed pergi dewan. Untuk yang ni, jadi MC ni. Maksudnya janganlah lepas subuh tu terus tak doa, tak makan apa. Bukan, maksudnya awal lah. Tolong datang secepat yang mungkin. Tak kisahlah awak pelajar asrama ke, awak pelajar harian sekalipun. Kalau awak dah ada tanggungjawab esok tu, awak kena datang dengan awal. Okay, function datang awal ni sebab dia adalah disiplin tau. Sebab awak akan memudahkan banyak pihak. Okay, pertama sekali kalau awak datang lambat, awak menyebabkan semua orang akan resah tau. Yang MC tak datang lagi ni. Lepas tu kita tengok dia punya yang spare punya MC pun mungkin tak ada sebab tak ready kan. Sebab kita anggap MC dah ada. So awak menyebabkan banyak kesusahan, banyak masalah akan berlaku. Jadi itulah dia, ia memudahkan banyak pihak. Jadi kita tak perlu nak cari orang lain dalam masa yang singkat tu. Kita menyusahkan orang ramai. Okay, boleh faham ya? Datang awal juga ni, ia adalah memastikan semua benda tu cukup dari segi tag, pakaian kita. Kalau lambat, nanti kelam kabut. Penting tu. Sebab kalau kelam kabut, bayangkan dah hujung-hujung ni tiba kita songkok hilang, seluar hilang tak petas, baju semua hilang. Bayangkanlah, benda macam tu boleh hilang, time hujung-hujung tu, oi, boleh dia kelam kabut? Sangat kelam kabut.
Okay, jadi sebab tu datang awal. Sebab kita boleh prepare. Kalau tak ada ni, okay, cuba kita pinjam. Kat siapa boleh dapat. Sebab tu kita kena perfect kat atas pentas tu. Jadi, datang awal pun, function dia bukan sekadar nak jadi kumpulkan barang-barang nak prepare. Tapi, function dia adalah untuk kita buat latihan sedikit kat belakang. Faham tak? Kita baca-baca balik ayat tu. Kita menghayati balik. Kita jangan sekadar duduk, datang awal duduk diam je. Jangan. Function dia pun kita berlatih sikit. Pegang mic cakap kat belakang tu. Kalau macam yang tak biasa tu, cuba biasakan cakap. Okay, boleh ya? Okay, jadi ini untuk adalah etika ya. Untuk pakaian, disiplin dan persidaknya rapi. Jadi harap semua boleh ambil note. InsyaAllah kita gunakan dia dalam kehidupan sebagai seorang MC. Jadi yang seterusnya mengenai intonasi suara. Okay, intonasi suara ni yang paling penting juga. Sebab kita bercakap siap pakai mulut kan, keluarkan suara, takkan pakai tangan kot. Pasal isyarat, diorang tak faham. Ialah, jadi intonasi suara adalah bersesuaian mengikut keadaan semasa majlis. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, ada waktu tegas, kita kena tegas. Maksudnya suara kita kalau waktu tu tegas, kena tegas. Waktu bila? Waktu nak kawal pelajar. Okey, kita nak suruh kawal pelajar bising sangat. Jadi sebelum MC nak start, awak kenalah keluarkan suara yang tegas untuk diorang diam ataupun mungkin suara sesiapa tolong bantu pengawas. Jadi suara kena tegas. Maksudnya, pengawas sila ambil tempat anda dan pastikan semua murid diam. Janganlah macam pengawas, pastikan semua murid diam. No, takkan siapa dengar. Faham ya? Okay, sebab tu tegas, ada waktu tegas, tegas. Ada waktu tenang, kita bertenang. Cakap kita maintain je. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu information. Information. Jangan cakap kuat-kuat information tu. Just cakap macam, okay, ni informasi. Sedang-sedang pun dah sesuai. Ikut suara awak. Okay, lepas tu kalau macam tone tinggi, pitch tinggi kan. Suara yang tinggi ni adalah kita guna waktu nak bagi penghargaan. Maksud penghargaan janganlah murang sangat. Orang tu dah penat dapat hadiah kan. Kita penghargaan sekarang dimenangi pasukan bowling 100 meter dimenangi oleh ni semua. Tak ada. Orang tak nampak kita menghargai. Sebab tu MC tu penting. Kita nak kasih semua orang yang ada kat depan tu kita hargai dia. So kita gunakan high pitch yang tinggi semua. Okay, boleh faham ya? Dan juga kita ada intonasi sedih. Sedih ni kalau ada macam bencana berlaku, kematian di kalangan sahabat kita. Kita bagi tahu kan tentang information. So kalau kita kena bagi tahu, kita kena bagi tahu dengan nada yang betul. Intonasi yang betul. Janganlah time ada bencana tu kita gelak-gelak pula kan. Gelak-gelak sebab apa? Sebab kita nampak ada member kita buat gelak kat depan tu, kita pun ikut gelak. Nampak tak? Tak ada disiplin. Padahal benda tu benda tengah sedih. So, respect dah tak ada sebagai seorang MC. Okay, itu adalah apa, intonasi yang sesuai mengikut keadaan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang ada kat situ, emosi mereka dengan emosi kita sama. Dan emosi yang kita sampaikan dapat mereka sampai. Mereka dapat emosi yang kita dapat. Okay. Kemudian, untuk yang kedua, iaitu nada menarik dan meyakinkan. Ini maksudnya, awak baca tu bukan baca buku. Ataupun baca flat je. Sebagai contoh, kita baca buku sejarah kan. Tamadun, sekian. Ataupun baca teks kan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Rahman, Pengetua SMT Sungai Pusu. Contohnya lah. Tengok macam tak ada. Tak ada kelainan. Nada dia tak menarik orang untuk mendengar. Sebab kita nak menghargai mereka. Mereka ini tunjang sekolah kita. Mereka ni ayah dan ibu kita. So kita kena hargai dia. Macam tadi saya bagi tahu, kita nak hargai, kita kena buat apa? Pitch kita kena tinggi, tone kita pun kena tinggi. Jadi kita mulakan dengan yang berusaha Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Rahman, Pengetua SMK Sungai Pusu. Maksudnya setiap perkataan tu, baik-baik ayat tu, kita perlu ada satu twist suara tu biar kasi orang faham kita nak hargai diorang. Kita naikkan semangat melalui perkataan yang kita baca tu. Ayat yang kita baca dalam tu, kita naikkan supaya kita dapat naik semangat untuk mereka. Jadi boleh faham ya? Itulah function dia kalau apa, untuk nada yang menarik dan meyakinkan. Baiklah, sebagai contoh juga, saya ambil contoh SMK Sungai Pusu, kita nak bagi tahu apa-apa
information ataupun penghargaan apa-apa. Setiap baik-baik ayat tu, pastikan setiap perkataan tu cakap berlainan suara, berlainan intonasi. Berbeza-beza. Sebab benda tu adalah titik kumpulan orang nak dengar. Bila kita dengar, orang macam lagi nak dengar apa benda orang gelabah. Walaupun kadang kita tengok kat depan tu, tak ada siapa nak layan pun. Kalau, tapi kalau kita berusaha nak buat, tak ada masalah. Cuba je buat. Kalau malu, tak ada rasa malu, buat je. Sebab benda ini disiplin untuk MC. Awak MC. Jadi awak yang kawan majlis. Jadi awak buatlah cara awak sendiri. Dan kalau orang depan macam langsung tak serap apa yang kita buat, tak apa, abaikan. Sebab awak adalah pengerusi majlis. Awak kawan majlis, ikut buat apa yang awak nak. Jadi apabila awak dah buat macam tu, ayat itu awak beralun-alun, bunyi ada harkat lah, ada dengung, ada sampai cakap tu kan, naik tinggi pitching dia kan, ia akan meyakinkan awak untuk baca ayat seterusnya-seterusnya. Percayalah. Kalau awak just baca mendata, kadang-kadang otak kita boleh blank. Sebab tiada kesinambungan suara kat situ. Jadi bila tak ada kesinambungan, akan menyebabkan kita ni boleh jadi blank kat pentas tu. Walaupun kita dah tahu nak baca, kita tahu lepas ni nak baca ni. Tapi kita macam, alamak, cecik cari. Jadi sebenarnya, kalau kita ada kesinambungan suara, intonasi yang berbeza-beza setiap ayat, kita akan dapat memastikan kita ni akan jadi yakin. Walaupun ayat, kalau kita gugup awal-awal, kita baca, kita tak yakin tau. Tapi bila kita, intonasi kita berubah-ubah, lama-lama kita akan jadi yakin. Dan macam kita nak habiskan, seronok kita akan baca ayat-ayat ni. Okay, boleh ya? Okay, jadi yang ke, itu yang tadi, nada menarik dan meyakinkan. Jadi dua benda ni dia berkait rapat lah. Nada menarik ni akan menjadi meyakinkan kita untuk berucap. Semasa kita bagi penyampaian sebagai seorang MC. Dan yang terakhir mengenai intonasi suara adalah kita membawa gelombang positif sepanjang majlis. Jadi suara kita ni sebenarnya banyak adalah fungsi utama dalam MC. Sebab kalau tak ada, tak guna suara, kita tak dapat jalankan majlis itu mengikut yang kita nak. Okey, ingat eh. Sebagai MC, kita nak majlis kita lancar, betul tak? Jadi kelancaran majlis itu bergantung pada kita juga, kita yang handle. Kita yang handle, kita juga datang petas, kita yang mengatur cara semua yang ada dekat hadapan kita. Jadi kita ini, MC ini adalah titik tumpuan. Kalau awak tunjuk awak sebagai MC dan disiplin, orang di hadapan awak akan ikut sama turut berdisiplin. Percaya tak? Sebab awak ini adalah titik tumpuan. Awak ini adalah pemimpin yang memimpin majlis itu. Jadi walaupun mungkin ada setengah orang akan follow, akan setengah orang akan tak berdisiplin. Jadi benda itu boleh jadi salah mereka dan salah kita. Sebab itulah yang penting kita kena disiplin dulu dekat atas pentas tu. Sebab apa? Sebab dia umpama awak ni nakoda kapal. Awak membawa kapal. Tapi awak main-main. Awak tak tahu kat mana arah ni, mana ni, awak ambil sambil lewa. Jadi apabila pemimpin ambil sambil lewa, adakah anak-anak kapal akan ikut cakap pemimpin? Tak, takkan ikut. Jadi akhirnya objektif pun tak sampai. Sebab itulah objektif kita, kita nak majlis ni lancar tanpa ada kecacatan daripada awal sampai habis. Itu objektif dia. Jadi macam mana nak kita nak hasilkan objektif macam tu? Kita sebagai pemimpin, kita kena tunjuk dulu yang kita ni adalah seorang pemimpin. Dengan cara apa? Berdisiplin. Kita kena tunjuk yang kita ni seorang MC kat atas pentas tu. Orang nampak, orang kena hormat kita. Kita kena tunjukkan yang kita ni seorang yang boleh jadi MC. Sebab kadang-kadang ada orang macam pandang rendah tau. Dia nampak orang ni tak boleh jadi MC. Dia tengok muka je tak boleh jadi MC. Orang pandang rendah. Tapi biarkan. Biarkan mereka. Sebab awak yakin dengan diri awak, awak boleh jadi MC, awak ada disiplin yang tinggi, kekemasan awak jaga, intonasi suara awak mengembirakan hati semua satu dewan, orang seronok dengan awak cakap, the stage is yours, pentas itu awak punya. Jadi bawalah pentas itu sehingga majlis habis dan awak adalah seorang MC yang berjaya satu hari nanti. Jadi itulah dia, MC ini adalah seorang pemimpin yang mana bawalah gelombang positif itu sepanjang majlis.
Jadi kita tahu benda-benda negatif ini boleh jadi dia berlaku disebabkan mungkin ada orang buat